Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua rakyat Malaysia, dan khas ditujukan kepada Dafan dan peminat-peminat semua. Terus tonton di Mulifa Channel dan jangan lupa subscribe dan like, dan tonton video di Kasih Sengat Channel. Okay guys, you all semua memang awesome. Assalamualaikum. Puan Norizan Hamzah, bekas guru SMK Kudat, meminta semua rakyat Malaysia mendoakan beliau. Beliau mengidap kanser tahap 4 dan sekarang telah merebak ke hati. Al-Fatihah. Al-Imam Al-Haddad sebut dalam kitab An-Nasa'ih Ad-Diniyah Wal-Wasaih Al-Imaniyah, satu rakaat kalau bertepatan dikerjakan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat. Bermakna kalau 4 rakaat tadi berapa? Darab 4 lah, 120,000. Mana nak dapat hak tu kecuali pi Mekah lah, dapatlah pahala. Jadi hadirin, 4 rakaat sunat sebelum zuhur, pahalanya seumpama 120,000 rakaat. 4 rakaat selepas Isyak, pahalanya seperti 120,000 rakaat. Campur dua, 240,000. Untuk dua solat, belum lagi solat yang lain. Ah, subhanallah. Dan kita untung dapat jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung tuan-tuan. Pasal apa saya kata untung? Kita ni umat yang paling lemah sekali. Umur kita semua pendek-pendek. 70, 50, 40. Tapi kita untung sebab kita dapat jadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya selalu saya cakap dalam kuliah saya, siapa yang semayang sunat Badiah Isyak 4 rakaat menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar, dia dapat pahala 83 tahun tuan-tuan ibadat. Umat lain tak dapat, umat nabi-nabi sebelum tak dapat, tapi kita dapat. Kenapa kita dapat? Sebab kita duduk pada umat Sayyidina Muhammad. Cumanya, adakah semua orang dapat? Apakah semua orang dapat semayang sunat Ba'diyah Isyak 4 rakaat? Apakah semua orang Allah bagi? Tidak. Allah akan bagi pada siapa yang dia sayang. Jika orang yang Allah sayang, Allah akan ringankan tubuh dia. Allah akan mudahkan urusannya dalam mengerjakan ibadah pada Allah. Allah akan mudahkan tuan-tuan. Mudah saja. Dia nak zikir mudah, dia nak semayang sunat mudah, dia nak baca Quran mudah, masya Allah. Dia nak bangun malam mudah, masya Allah. Tapi kenapa Allah beratkan kita? Allah susahkan kita. Kita nak sebut nama Allah, Allah susahkan kita. Padahal bukan kena ada modal tuan-tuan, tak ada modal pun. Modal kita mulut ya tuan-tuan. Tapi kenapa Allah tak bagi kita hatta mengucap subhanallah? Daripada pagi kita bangun sampai sekarang, berapa banyak subhanallah yang kita sebut? Daripada pagi kita bangun sampai sekarang, berapa banyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita sebut? Daripada pagi sampai sekarang, berapa banyak Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ma anzalna fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى